Halo Summoners Indonesia, khususnya teman-teman gue di CH4. Balik lagi dengan gue Satria TM. Yaps, kali ini seperti yang kalian tahu, SW ada update real time PvP tepatnya pada 29 Juni 2016. Teman-teman gue juga udah pada request, Bang Sat, bikin video real time PvP dong. Oke, siap. Kemarin kebetulan udah gue coba guys, real time PvP, jadi gue udah tahu sedikit sistemnya. Kita pindah dulu ke CH4. Oke. Kita ajak siapa yang mau. Tes real time PVP, ada yang mau enggak? Oke. Jadi intinya real time PVP ini kita harus nerima undangan atau kita yang harus nantang musuh dulu guys di apa di dalam channel. Ini Himechan ada yang mau tes. Gua pakai Bernard. Terus Galeon. Ini kayaknya Himechan newbie guys. Monsternya masih kecil-kecil. Oh, ya udahlah, gue pakai monster yang setara aja. Biar adil. Soalnya ini gue random banget ini. Tergantung siapa yang mau nantang gua. Oh ya guys, di sini kalau misalnya ada monster yang sama, kita nggak bisa pakai lagi guys. Misalnya musuh bawa Theomars, kita udah nggak bisa bawa Theomars lagi. Terus kita juga bisa banned. Nah, banned monster lawan. Kita bisa pilih satu monster yang kita ilangin. Kita pilih si, gua pilih si Rina deh. Ini karena nyebelin. Nah, dia juga bisa ngebanned monster gua. Nah, sekarang pilih monster leader. Oke, Megan. Sip. Di real time PvP ini menurut gua speed nomor satu, guys. Jadinya kalau misalnya kalian bertarung sama musuh-musuh yang udah level Guardian, gua saranin bawa tim speed. Nggak perlu healer, nggak apa-apa, yang penting jalan duluan aja. Ini gua bawa single nuker, bawa Raok. Iya. Raoknya udah mulai gigit-gigit. Waduh, musuhnya kayaknya terlalu mudah. Ya tapi ya namanya nyoba tes PvP, siapa aja yang nantang gua, ya itulah masuk YouTube. Gua memang sengaja guys, cuman ngetes doang. Sebenarnya seru sih guys ini, apalagi kalau misalnya nemunya kita ditantang sama musuh-musuh yang Guardian gitu, ngeri kayaknya. Buat fun aja sih kalau gua mah, kalah menang nomor 2.
Yang penting tuh pengalaman, jadi kita tahu tim-tim musuh. Ini siapa lagi ya? Belum ada yang minat lagi nantang. Kalau misalnya gue sih apa ya? Gue kurang, gue nggak biasa gue kalau misalnya gue nantang gitu. Lagi pula kalau misalnya kita nantang, kita ngabisin apa? Ada batasnya guys, 30 kali, 30 kali real time PvP itu ada batasnya 30 kali. Jadinya mendingan kita yang diundang aja. Oke, Southeast ada yang ngajak lagi. Southeast, kita lihat Southeast dia newbie atau bukan. Ini juga nggak ketahuan sih guys newbie apa bukan. Pokoknya intinya kalau misalnya lawannya newbie, ya gue juga monsternya gue sesuaiin. Oh, kayaknya bukan newbie guys. Oh, ada Chasun, ada Leika, bukan newbie. Oke. Gue bawa Galeon. Monster-monster andalan gue, Mamir. Theo sama T. Ini guys, monster yang biasa gua pakai di arena buat lawan-lawan musuh yang kuat, yang istilahnya bukan notabene newbie. Kalau misalnya kayak gini biasanya yang diculik ini Bennett monster lawan, kita pilih. Gue pilih Bennett Chasun karena ngerepotin dia. Tuh kan rata-rata si Bernard yang di Bennett guys. Selalu gitu. Tapi no problem overall. Soalnya gue udah ada si Samate Fiery King Water buat up speed. Jadi overall no problem sih kalau misalnya Bernard di Bennett masih ada Samate aman. Oke, Galeon gue dulu yang jalan. Sama teh gue yang jalan. Sip. Mamir. Oke. Theo. Oke, sip. Clear. Ya gitu guys, serunya guys. Jadinya kita tuh seru aja gitu. Ada yang nantangin gitu. Tapi intinya sih buat gue PvP ini buat fun aja sih. Bagi gue menang juga gue gak begitu seneng banget. Kalah juga gak begitu ngenes banget. Kalah ya buat pembelajaran kita biar bisa tambah kuat. Kalau misalnya menang ya buat fun aja. Jangan jangan malah ngeledek yang kalah gitu. Buat fun aja. Boleh. Oke, ada penantang baru lagi. Alchemist E. Siap. Gua selalu bawa Bernard, guys, karena Bernard itu menurut gua buat pancingan. Jadi selama gue bawa Bernard, pasti si Bernard yang selalu di Bennett. Oke. Ini mah standar sih ya. Mamir, Galeon.
Di sini kayaknya gue nggak bawa samate deh, soalnya. Oh, musuhnya ada NB5. Oke, okay. Biar adil, gue juga bawa NB5. Oke, seperti tadi, guys. Timnya. Oke. Sebenarnya seru sih, guys. Jadinya tuh buat pengalaman main arena lebih jauh. Enaknya memang harus sering-sering real time PvP, karena apa? Kalau di real time PvP itu kita bisa lawan banyak musuh dan live gitu loh. Jadi kita bisa langsung chat juga sama temen apa sama musuhnya di CH. Oke, gue banned monster lawan. Ini kali yang gue banned ya, si Vero-nya aja. Soalnya bagi gue lebih ngeselin si Vero daripada si Barreta. Musuhnya bingung guys, mau banned yang mana. Oh, sama T-nya yang di banned, no problem. Oke. Percuma sih kalau misalnya si sama Teddy Bennett, bagi gue mendingan si Bernard. Karena apa? Si Bernard itu dia up speed yang paling bahaya, guys. Kalau misalnya Bernard udah up speed, semuanya jadi cepet, bisa jalan duluan. Oke, kita lihat aja, guys. Tuh kan guys, Bernard tuh pasti jalan duluan. Oh, udah mulai lag. Mamir. Oke. Theo. Kayak tadi guys, finishingnya di Theo. Sip. Gue jadi diomongin guys. Oh kasihan, oh kasihan. Thanks Alchemy. Siapa lagi mau tes PvP? Belum ada yang nantang lagi, guys. Buat fun aja kok gua. Kok pada males sih lawan gua. Sebenarnya sih gue jujur aja guys, buat fun aja gua nggak masalah, gua kalah juga sering kok, gua kalah. Bagi gua menang juga biasa aja, gua nggak gimana, nggak girang, nggak sombong, nggak apa, nggak. Intinya sih buat tes aja. Ini sampai ngomong siapa LL Masao setor nyawa dulu ke Satria ah. Buset. Oke, siap. Masao, siap.
Seperti biasa guys, gue bawa Bernard. Lebih enak main team speed sih guys, daripada team tanker kalau misalnya di real time PvP. Wow, dia ada apa ini? Giana ya? Gelap. No problem. Seperti biasa, Galeon wajib, Mamir wajib. Ini Giana kalau nggak salah dia bomber juga deh. Nah guys, kayak tadi dia bawa Teo, otomatis Teo gue udah nggak bisa pakai lagi guys. Jadi di sini nggak enaknya kalau misalnya udah ada monster yang sama, kita nggak bisa pakai monster kita yang sama gitu, yang dipasang musuh. Jadi nggak bisa ada dua monster yang sama. Tuh, Teo gue jadi nggak bisa pasang lagi, guys. Oke. Sama T, sama siapa nih item-item ya? Megan aja deh. Sebenarnya tim gue standar sih, yang rare itu cuman si ini doang, si Fairy King Water atau Psamathe. Bennett monster lawan, yang jelas sih ini guys. Ini yang paling repotin si Chloe. Ah, Bernard gue di culik guys. Oke. Sekarang lawan NL Masao. Buat kalian yang mau PvP lawan gue bisa request di FB. Nanti kalian PM aja ke gue, nanti kita tinggal ketemuan di channel berapa gitu, janjian. Oke, gue duluan yang jalan guys. Dia udah chat, perasaan gak enak. Oke, gue lagi yang jalan. Oke, sip. Oke. Oh, dia belum jalan-jalan ya? Kita kasih nyawa sedikit biar agak panjang pertandingannya. Sip. Dihajar Bang Satria satu turn. Buat fun aja sih guys. Oke. Oke, sip. Ada yang... Oh, dulu. Thanks dulu. Thanks, Masao. Ada yang mau tes PvP lagi? Last. Las aja deh guys, soalnya kalau misalnya PvP terus lama nanti waktu uploadnya guys. Ayo Hein. Oh, Cold Heart. Oke. Ini kayaknya Cold Heart kuat ini guys. Oke. Kita coba.
sekarang NL Cold Heart. Ini les ya guys, jadinya soalnya kalau misalnya kelamaan nanti uploadnya juga berat guys, bisa sampai ratusan MB. Wah dia pasang Leo, berarti Leo jalan duluan. Leo ini pasti gue banet nih. Chloe. Bawa apa lagi dia ya? Oh, Theo. Nah, guys, kalau misalnya dia udah bawa Theo, otomatis gue udah nggak bisa pasang Theo, guys. Gitu di sini caranya. Sama T. Terus Bella apa Megan ya? Tunggu, tunggu, Brian. Oh, gue coba bawa Trevor deh. Oke. Yang gue banet pastinya si ini dulu. Siapa ya? Si Chloe apa Leo enaknya ya? Bingung gue. Kalau misalnya si Bernard di... Oh enggak. Speed gue pasti kalah sama si Chloe. Bernard ini pasti di banet tuh kan? Oke, no problem. Kita lihat kalau misalnya dia Lucerne-nya menang speed pasti gue yang kalah guys, soalnya Lucerne area sakit, pasti Leo yang jalan duluan, ngincer Galeon. Oh bagus, Galeon jalan duluan, sip. Oke, bagus. Pas bung, timingnya bung. Kena jeda skill please. Aduh, Teo-nya nggak kena jeda skill. Oke, Mamir, finishing. Sip. Oke, ending. Sip. Menang lagi, guys. Sip. Sip. Oke guys, mungkin cukup sekian aja yang bisa gua kasih lihat. Next time mungkin nanti gua bikin apa request buat kalian yang mau nantang gua PVP, kalian bisa PM Facebook gua atau LINE gua, ada nanti di deskripsi videonya. Terus kalian juga bisa janjian sama gua mau di CH berapa, ya intinya sih buat fun aja,
Gak usah ada yang namanya takut kalah, atau kalau misalnya menang juga jangan ada yang sombong, kalau misalnya kalah juga jangan ngerasa lemah. Intinya sih kita monster udah punya porsi masing-masing, makanya kalau misalnya kalah kalian harus semangat buat naikin rune kalian, juga buat up ke monster bintang 6. Pokoknya intinya itu aja guys. Oke, sekian dari gua. For watching, bye. Satria.